Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD setempat bersepakat untuk menunda menaikkan tarif retribusi jasa umum pada tahun 2022 ini. Dalam sebuah rapat paripurna di DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun terhadap penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Perda Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum digelar. Langkah ini diambil dengan harapan menekan biaya sehari-hari masyarakat di masa pandemi guna pemulihan ekonomi. Dengan telah ditetapkannya keadaan darurat pandemi COVID-19 secara nasional terhitung sejak bulan April 2020, sangat mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat Kabupaten Madiun. Sehingga untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat maupun produktivitas sektor pertanian, maka perlunya diambil keputusan untuk dilakukan penundaan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi akibat komitmen tersebut minimal meringankan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi tersebut biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dapat ditekan melalui regulasi yang ada. Sehingga kepentingan umum masyarakat yang ditempatkan di atas segalanya. Sesuai target yang sudah ditentukan pemerintah, bahwa yang pertama itu urusan kesehatan. Yang kedua itu bagaimana perekonomian, pemulihan ekonomi. Terus di dalam pemulihan ekonomi ini tentunya kita tidak hanya memberi dengan social safety net, tapi bagaimana biaya hidup yang dikeluarkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari juga kita turunkan, kita tekan. Jadi penekanan biaya ini juga bagian intervensi pemerintah dalam penanganan itu yang. Kenapa yang dipilih untuk parkir, Pak? Memang kalau parkir itu mungkin itu lebih bisa dirasakan masyarakat, biarpun mungkin kalau per person kecil, tapi kan berulang-ulang juga, dan secara kuantiti juga akan banyak masyarakat yang akan bisa merasakan. Yang pertama sampaikan Pak Bupati tadi terkait pemulihan ekonomi. Kenapa perda itu bisa disepakati atau diubah? Karena di Undang-Undang 30 2014 pasal 10 huruf G ada kepentingan umum. Jadi kita melihat itu kepentingan umum untuk masyarakat, makanya kita sepakati dan semua pihak paham dan semua pihak tahu bahwa kondisi ekonomi kita lagi seperti ini, lagi terpuruk. Makanya DPRD sepakat dengan penundaan karena ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Nah, kalau sudah bicara kepentingan umum itu harus di atas segala-galanya, apalagi kepentingan masyarakat dalam rangka
pemulihan ekonomi. Hari ini kita tidak bicara bagaimana meningkatkan ekonomi, tapi bagaimana masyarakat bertahan hidup di situasi pandemi seperti ini. Diketahui, rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran legislatif dan perwakilan kepala OPD secara terbatas dan virtual. Tova Pradana, JTV, Madiun.